Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoPro KDP. Di video kali ini saya akhirnya solo moto camping lagi. Dan kali ini saya membawa Honda Cecuka Duro 5 Hunter Cup ini. Kali ini saya akan camping ke daerah Ciwidey ya, yaitu di Gambung, Desa Cibodas. Ini pertama kalinya saya camping ke sini ya, ke daerah Gambung ini. Sebelumnya udah pernah sih ke Gambung ini, ya cuman piknik. Dan udah lama banget juga sih, dan kali ini saya mau coba camping karena di sana juga di daerah tempat campsite-nya itu sudah bagus ya. Fasilitas dan lain sebagainya. Dan yang paling saya suka itu adalah pemandangannya. Pemandangannya ada kebun teh kiri kanannya yang benar-benar indah banget sih pastinya. Dan plusnya ada aliran air sungai gitu. Wah, dan itu pastinya kalau mendirikan tenda di sebelah aliran air itu ya, gemercik suara aliran air sungainya pasti sangat benar-benar syahdu. Dan lihat itu bagus banget ya pemandangan di sini. Juara sih emang. Indah. Dan akhirnya ini sudah sampai ya ke daerah kebun tehnya. Dan di depan sana nanti itu ada belok kanan sih ya, menuju ke campsite Gambung Ciwidey ini. Nah, dan itu yang ada gapura gede itu belok kanan ya. Nah, di sini depan ini nih. Nah, lihat, sudah masuk ke kawasan. Nah, dan lewat dari sini tuh lurus terus ya menuju campsite Gambung Ciwidey ini. Ranca Cangkuang kalau nggak salah namanya ya. Wah, ini keren banget sih lihat off-road ini. Semoga campground hari ini ya nggak begitu rame ya. Ya nggak tahu juga sih, pastinya rame-rame aja sih. Wah, keren banget sih pemandangannya, indah banget. Kiri kanannya kebun teh hijau gini. Wah, keren. Udah lama banget kesini, akhirnya kesini lagi dengan view kebun teh yang keren banget, indah banget ini. Dan jalan menuju akses ke campsite-nya, jalannya emang rusak seperti ini ya. Bukan rusak sih, bebatuan seperti ini, jadi belum mulus, belum di semen atau di aspal ya. Cocoknya sih yang ke campsite campground ini mobil SUV, MPV atau yang agak-agak sedikit lebih tinggi lah ya. Kalau sedan sih nggak tahu juga sih, mungkin ya mungkin bisa-bisa aja kali ya. Untuk pas banget ini motornya pakai CT ya, apalagi pakai CRF pasti lebih nyaman ya suspensinya. Dan ini turun ke bawah ya lurus-lurus. Wah, keren sih ini. Harus hati-hati sih ini turunannya dengan jalan bebatuan seperti ini. Dan ini jalannya terus lurus ya ini ya, terus ke bawah. Dan sebentar lagi nyampe sini. Ah, mantap, jalannya off-road. Akhirnya sampai juga di
Bumi Perkemahan Ranca Cangkuang. Dan ini belok kanan ya, ke campground ya. Wah, indah banget sih ini. Wah, sudah rame nih yang pada camping hari ini. Sudah banyak tenda. Nah, itu dia tuh aliran air sungainya. Wah, keren banget asli. Nah, ini dia ya, gapura pintu masuknya, gerbang masuknya. Sudah bagus banget sih. Di kanan itu ada toilet sih sebetulnya. Dan saya mau bayar tiket masuknya dulu ya, buat camping satu malam ini.
Ya, jadi saya lagi ada di campground Ranca Cangkuang ya, yang ini pertama kalinya saya camping, solo camping di sini. Yang saya suka dari tempat ini adalah air aliran air sungainya ini ya, sama view perkebunan tehnya yang bagus banget sih menurut saya. Jarang ada view pemandangan di campsite seperti ini gitu. Dan sekilas info tentang campsite di sini, untuk biaya masuknya per orang mengendarai motor ya, sama parkir motor, itu untuk per orangnya masuknya Rp12.500 dan plus untuk masuk motor Rp5.000. Itu buat per hari ya, per malam. Maksudnya 2 hari 1 malam. Jadi totalnya itu Rp17.500 per orang per motor ya. Campsite campground di Ranca Cangkuang sangat rekomen banget, dan saya benar-benar menikmatinya banget nih, benar-benar. Wah, benar-benar tempat pemandangan yang indah banget sih. Untuk toiletnya ada ya, toiletnya di pas tadi di pintu gerbang masuk tadi. Itu ada 6 toilet kalau nggak salah gitu. Saya kurang tahu juga karena belum explore ya. Tadi saya juga ke toiletnya cuma toilet yang pertama awal masuk dekat pintu gerbang sih. Sebentar lagi saya akan tidur ya, setelah habis kayu bakar ini ya. Setelah menghangatkan badan, lanjut semua yang ada di sini saya masukin di teras kecil sih, di teras tenda ini, tapi ya cukuplah, dicukup-cukupin gitu. Dan suasana cuaca malam hari ini untungnya cerah, nggak hujan, nggak gerimis, bagus banget. Makanya saya bisa memasak ya, nyalain api unggun di sini. Ah, benar-benar akhirnya setelah dari tadi pagi ya, ya siang lah menuju ke sini, menuju tempat ini sampai sore hujan terus, akhirnya reda juga pas tadi mau maghrib gitulah. Dan sekarang akhirnya cerah.